Sebelumnya saya sudah membahas cara menghilangkan pop-up iklan pesan kelas 0 pada operator Tri lewat aplikasi Planet Tri atau Credle. Kali ini saya mencoba memberikan solusi cara menghilangkan pop-up iklan pesan kelas 0 untuk operator lainnya. Berhubung pada operator lain tidak ada fitur atau layanan penonaktifan sama seperti pada operator kartu Tri, kita akan mencoba menggunakan cara lainnya. Sekarang kita coba menonaktifkan lewat pengaturan di HP-nya. Pertama, kita matikan perizinan pesan instan pada pengaturan perpesanan. Yang kedua, kita matikan notifikasi pesan instan pada pengaturan notifikasi. Jika perlu, kita matikan semua notifikasinya. Yang ketiga, kita matikan penggunaan data di latar belakang pada aplikasi perpesanan. Yang keempat, pada aplikasi Toolkit SIM, kita matikan semua notifikasinya. Namun di beberapa HP ada yang tidak bisa atau tidak ada menunya, jadi bisa kita skip untuk langkah ini. Yang terakhir, kita restart HP-nya dan kita tunggu apakah masih muncul iklan operatornya. Jika pop-up iklan pesan kelas 0 masih muncul, berarti kita harus meminta bantuan customer service dari operator tersebut untuk mematikan layanan iklan ini. Kita bisa menghubungi customer service operatornya lewat media sosial atau lewat email yang biasanya merespon lebih cepat. Kita bisa mencarinya lewat Facebook, Instagram, dan lewat Twitter. Kemudian kita kirim direct messenger tentang keluhan pop-up iklan yang sangat mengganggu. Biasanya nanti kita disuruh menyebutkan nama, nomor HP, dan informasi terkait lainnya. Setelah itu kita tinggal menunggu proses penonaktifan oleh customer service operatornya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video yang lainnya.